Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yalqaw dhal jaddi minkal jadd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah materi kita adalah materi fikih berkenaan dengan boleh tidaknya menangisi orang mati. Ya, wadikat terita wekong kata mati, atau jangan-jangan tidak boleh, atau boleh tapi ada aturan-aturannya. Nah, inilah materinya yang kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian, guru kita menjelaskan dengan mengatakan wala ba'sa bil buqa'i 'alal mayyiti min ghairi nawhin wala shakki jaybi wala darbi khaddi. Tidak mengapa menangisi orang mati, tapi dengan catatan min ghairi nawhin, ya, tidak teriak-teriak. Dena mangua, tidak boleh menangisnya seperti orang yang kerasukan. Ya, mangua. Wala syakki jaybi, yang kedua juga tidak boleh dia istilahnya merobek-robek pakaiannya, merobek-robek kantong pakaiannya. Ya. Yang ketiga wala darbi khaddin, tidak boleh juga memukul-mukul pipinya. Nah, sebenarnya ini tradisi orang Arab. Jadi digambarkan oleh guru kita di sini bahwa orang-orang Arab itu kalau ada keluarganya meninggal, ada orang dekatnya meninggal, ya biasanya mereka itu menangis dengan suara yang keras, ya, seperti orang yang kerasukan. Ya, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau mereka itu merobek-robek pakaiannya. Jai itu sebenarnya kantong baju. Jadi dia robek-robek itu. Ya. Syak itu artinya membelah. Jadi kalau secara literal wala syakki jaybin, tidak membelah dia punya kantong baju. Maksudnya dia robek-robek. Ya. Ya, seperti orang yang sudah tidak sadar lagi. Ya, pikiran sehatnya hilang. Ya. Wala darbi khaddin. Ya, begitu juga dia pukul-pukul dirinya. Khaddin itu adalah pipi. Jalur-jalurui pilihnya. Ya, mungkin datang putang biar runa jalur alena.
ya ku tembok ina jago eleng ni. Mana tu supaya ku tembok di jago, ya baca lalu ku pina di naja di tembok ina jago, tembok ina jago. Ah, itu tradisi orang Bugis. Kalau tradisinya orang Arab, tanya tembok ina jago, tanya rendringi, tanya tembok. Tapi alena ina jago. Ya mungkin karena dia merasa sakitnya begitu dalam sehingga begitu. Tapi magelok mo pak canya mo tolingin aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu waktu meninggal, memang ada beberapa sahabat itu seakan-akan tidak percaya akan kematiannya Nabi. Ya, termasuk Pangulutta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Watunna Nabi tak mati macam Pangulutta Umar kau kata mati makanya Rasulullah telah meninggal. Macam malah dia mengancam siapa yang mengatakan kalau Rasulullah meninggal saya pukul katanya. Itu kata Umar bin Khattab. Ya, Yamani nasadar mati mani Pangulutta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Agana sepangulutta Abu Bakar makkadai man kana ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan kadamata wa man kana ya'budu Allah wa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup, tidak akan mati. Dengan kata-kata ini yang dilontarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kalinya Pangulutta Umar, baru Umar merasa bahwa ternyata betul Rasulullah itu meninggal. Ya, dia menangis bahwa ternyata Rasulullah itu telah meninggalkan dirinya. Ya. Tapi itu nak tetek kini lah. Itu nak menjagur-jagur, macai bawah. Ya, itu nak menguak-nguak. Ya, gitu. Ah. Ya, Yusuf al-Buka. Ya, apa engkau tu tahu kau makan lelen ni naik atau malas eh? Wih, teri ni. Ya kan, ada kan? Misalnya reka palala ni kasih pamadan ni. Tapi teri ni tu. Oh di mana makan? Oh di, ya. Dan oh di kemakan dia jangan tering, jangan menangis. Mati pun mati nak pukul tering. Dek, boleh orang menangis sekalipun orang itu belum pun mati. Jadi kui pala dan ipa mada ni tapat tering ni masih ni nyawa nak kesini tay. Tomatuana salah suruh naganya dapat teri ni. Dan nama gagal teri. Tapi dengan catatan yang tiga itu harus diperhatikan. Ajak tomah nguak-nguak. Ya, jangan ke mekerbe-kerbe, cakar-cakar alewe kapang atau apa. Yang ketiga jangan mukul-mukul diri, menyakiti diri sendiri. Ya. Jadi di sini disebutkan bisa orang menangisi orang itu sekalipun apa namanya kematiannya belum ya. Tapi kira-kira kalau dia sudah sakaratul maut ya biasanya dapat terini tau ya. Maka teri-terini walai kula betongan ini dapat teri tau ya. Itu boleh wabadamu begitu juga setelah meninggal boleh orang itu menangis. Ya tentu saja ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Amma qablahu periwayat pali riwayat Anas radhiyallahu anhu. Adapun bolehnya orang itu menangisi orang sekalipun belum mati itu adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasulullah. Ya.
apa istilahnya, asisten pribadinya Nabi. Kurang lebih 10 tahun selalu mendampingi Nabi di Madinah. Kemana Nabi pergi, hampir Anas bin Malik juga selalu ikut. Apa kata Anas bin Malik? Dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim walahu yajudu binafsihi faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Ya, jadi pemulut Anas dia menceritakan bahwa ketika putranya Nabi bernama Ibrahim, ya, jadi runa binta kasanna anak Nabi Tala Ibrahim. Ya, ada sebagian ulama mengatakan, ya, putra Nabi bernama Ibrahim itu sekitar 2 tahun umurnya dia meninggal. Nah, jadi ketika meninggal, artinya ipamadan nih cerita Anas. Ya, Anas bin Malik itu masuk ke tempat itu dan menyaksikan Rasulullah itu tazrifan, ya, kedua matanya itu meneteskan air mata. Faja'alat aina Rasulillah tazrifan. Ya, dia melihat begitu kasihan terhadap anaknya sehingga Nabi itu meneteskan air mata. Padahal dia baru dalam penyewana anak Nabi Tala Ibrahim. Jadi Rasulullah itu memang punya 3 putra. Ya, ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah. Biasa dipanggil Ya Abul Qasim. Yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Ya Aba Abdillah. Ya, itu juga adalah Rasulullah yang dimaksud. Kira-kira Ibrahim ini kalau ketiga putranya dia yang bungsu, ya, karena tidak pernah disebutkan Ya Aba Ibrahim, tapi Ya Aba Al-Qasim atau Ya Aba Abdillah. Ya, jadi 3 putra Nabi itu meninggal semua sebelum dewasa. Ya, ada lagi putrinya Nabi 4. Ya, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, dan ada Zainab. Ya, ini juga putrinya Nabi 3 ini meninggal sebelum Nabi meninggal. Ya. Yang satunya itu belakangan, Fatimatuz Zahra itu meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ceritakan secara singkat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sakit keras atau dalam bahasa ulama disebut dengan maradul maut. Artinya itulah sakit terakhirnya yang kemudian mengakibatkan dia meninggal. Itu Fatimatuz Zahra itu menangis, ya, menangis dan oleh perut. Akhirnya kan ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, tidak perlu engkau menangis karena bapakmu ini yang pertama kali akan menyusul adalah engkau. Ya, yang pertama kali akan menyusul setelah kepergianku ini wahai Fatimah adalah engkau, dan engkau mudah-mudahan diridai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya dia ketawa. Jadi menangis, ketawa. Ditanya, Fatimah ini menangis kok ketawa juga. Maka dengan anak maku, merasa terima jawas. Jadi tanya, saya menangis karena Rasulullah itu akan meninggalkan saya. Orang tua saya akan meninggal. Tapi saya ketawa karena Nabi mengatakan,
ya, keluarganya yang pertama akan menyusul adalah saya, kata Fatimah, ya, bukan yang lain, dan dia menjanjikan saya surga. Jadi dia senang. Ya, itulah cerita singkat Bapak Ibu sekalian tentang boleh tidaknya orang menangis. Ya bolehlah, tidak apa. Ada tradisi kita, biasa kita dengar di masyarakat Bapak Ibu sekalian, bahwa yeruna syukur terdiki, tidak boleh kita meneteskan air mata sampai mengenai apa jasad daripada orang mati. Sebenarnya tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya, tidak ada larangan orang menangis lalu kemudian air matanya itu menetesi orang mati itu. Desa nama gak, hero yang cian dari kumanguangua, mungkin di kombe terikum pati tiri, wemaya tatu matuamu, desa nama gak ada, dapat. Ya. Wa amma ba'dahu falima rawahu Anas aidan. Begitu juga bolehnya orang menangis ketika orang itu sudah mati, juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Syahidna ya dukna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waraitu ainaihi tazrifani wa huwa jalisun ala qabriha. Ya, Anas bin Malik mengatakan, kami menyaksikan penguburan salah seorang putri Nabi. Tentu saja yang dimaksud putri Nabi yang meninggal sebelum Nabi, bukan Fatimah. Ya, mungkin Ummu Kalsum atau mungkin Ruqayyah atau mungkin Zainab. Ya, kami menyaksikan apa namanya penguburannya, ya, salah seorang putri Nabi. Para aitu ainaihi tadrifan, lalu aku melihat, kata Anas, kedua mata Nabi itu meneteskan air mata. Wa huwa jalisun ala qabriha, Nabi sementara duduk di kuburannya anaknya itu. Ya, jadi betuanna kurani runi lembek itu datuda di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kone rupon reteri. Ya, sebenarnya itu memang salah satu kebiasaan Nabi ketika ada orang meninggal, kuburan ini diparata, ya, kuburan ini dilapis reda so. Ya, tentang kalau orang sudah dikuburkan itu disirami air, dikasih tanda. Ya, ada tandanya di sini. Agak senar bicara nginar, ya, itu sebagai tanda. Agak nasana mesana, agak naroh. Ya, apakah itu batu dikasih atau kayu itu? Ya, jadi Nabi itu biasa mengambil tanah-tanah kecil, baru dia buang-buang begini. Jadi tuda-tuda yang misalnya kubur, ya, diambil tanah kecil, baru dia buang begini satu, ambil lagi dua. Ambil lagi tiga. Iya, kalau kita mau mengikuti sunnahnya Nabi semestinya begini. Tidak ada juga orang yang melakukan begini. Tidak ada. Ya, dari pagi kita tahu kumacik aku ke dikubur ini. Tidak ada orang duduk di situ ambil tanah-tanah yang terasa begini. Tidak ada. Padahal itulah yang dicontohkan kalau seandainya kita mau betul mengikuti cara-cara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hanya sekedar contoh saja. Ya. Angkata dela lo na belo lo kam madepe pun. Lembai puro mo rubatu dan pura made. Ya kan? Padahal sebenarnya ada petunjuk-petunjuk khusus, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kalau bukan itu yang kita lakukan tidak boleh. Tidak. Tidak. Karena tidak wajib di hukumnya. Ya. Nah, itu dia Bapak-Ibu sekalian.
terkait dengan persoalan bolehkah orang menangis atau menangisi orang mati atau tidak, maka itu boleh baik sebelum meninggal maupun setelah meninggal. Yang penting tidak niahah, tidak teriak, tidak sampai merobek-robek pakaian, dan yang ketiga tidak memukul-mukul ya dirinya itu ya. Lalu kemudian selanjutnya ini masalah takziah. Saya perlu perjelas Bapak Ibu sekalian, semua ulama fikih itu sepakat bahwa takziah itu disunahkan. Semua ulama fikih dan mazhab yang pernah ada di dalam sejarah perjalanan umat ini, mazhab fikih itu ada kurang lebih 85 mazhab. Banyak sekali. Ya. Ya. Itu semuanya sepakat bahwa takziah al-azah itu disunnahkan. Cuma memang ada beberapa hal kalau kita praktekkan sebenarnya memang sedikit agak beda dengan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca dulu. Wa yu'azza ahluhu ila thalathati ayyamin min dafnihi. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu mestinya yu'azza, dihibur. Ya. Kan beban-beban hatinya itu kan sakit. Ya. Jadi kita dekati, kita hibur dia itu selama 3 hari. Ya. Jadi cocok nih ya, mata sia kita telung pening. Implementasinya di situ. Ya. Komat kene tawe tinggi mon romala dasar ya ro. Engka memang tona rampe pandrita pikke ku di lalena kita Ya, majadi makene buta ku wa yu'azza ahluhu ila thalathati ayyamin min dakhlihi. Keluarga yang ditinggalkan si mayit itu dihibur sejak dikebumikan itu berlangsung 3 hari. Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan waktu hidan. Ya, waktu hidan artinya waktu berbela sungkawa. Ya, gitu maksudnya. At-ta'ziyah itu fil lugati at-tasbiyah. Ya, sebenarnya ta'ziyah adalah tasbiyah, dihibur. Ya, dihibur. Bagaimana menghibur? Ya, paling tidak sabar lagi. Makume mesa, makume tunan kasih totokna. Ya, kuatkan imanta. InsyaAllah, jangan ke ini, kita doakan mudah-mudahan kepergiannya ya diberi rahmat dan seterusnya oleh Allah. Itulah hiburan-hiburan begitu. Ya, atau paling tidak insyaallah yaru anutarum lewat gelokna, kasih semangat-semangat begitu. Ya, supaya orang ini beban-beban apa namanya? Kesedihannya itu bisa terobati. Itulah tujuan takziah sebenarnya. Nah, tentu saja meloka singgungi cedek Bapak Ibu sekalian. Yeru ini ku di kampo tak mandari ada ni. Maka dok tu mata sia biasa. Betuannya biasa ke penandre, ya kan? Ada makanan atau paling tidak ada makanan-makanan ringan. Kalau kita bicara tentang tradisi orang-orang Arab sebenarnya ya terbalik sebenarnya. Ya, kalau petunjuknya para ulama itu, ya semestinya ya rotut turunge, ya romati, ya romat doko, kasih bantuan. Ya, jadi misalnya makwe, mate keluargana Abdul Rahman, betul gak ya Abdul Rahman kwe? Abdul Rahim vale Abdul Rahim. Ada poin yang apa? Contohnya, katanya saya Abdul Rahim. Abdullah vale, Abdullah. Dengar ya.
Betul? Wah. Ya. Ya. Ya, Abdul Jawad. Nah, gua Abdul Jawad tiga aja. Mati keluarga Abdul Jawad. Ya. Yeri ini tolu kema magasna. Mata sia batuan lu kema hibur. Ena ro bantu mana ni? Wa makedeki meluki mandri koro. Demang gaga ini tirengi aga koro. Ya. Itu kita yang bawakan. Ya, kita yang bawakan. Aja nak kesini repairo. Lok lapong tawaga senang mati Toni keluarga nak direpesi untuk Makassar bukanka nanre bukanka apa bukanka kuang bukanka kuangi ya mestinya kita ya tetangganya atau keluarganya yang bawakan, jangan dia yang dibebani, cukuplah penderitaan karena betulnya dia sudah ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Tapi lagi-lagi ini, ya, biasanya tak ini, matu pas lagi luar negeri, si tongetongan nawe di tolong magana, nakuan kamu makan. Tapi saya ingin menjelaskan pada Bapak Ibu, jangan jadikannya itu sebagai beban dalam arti makedah. Aja amma makadeki wah iya papa di toninya wa aku nasalai ka kasihan wah melo siki mapanre mata nak bawa jangan maki jadikan beban itu karena itu insyaallah tidak ada di pengaruhnya begitu-begitu ya tapi ko makadeki macinna to ka hana sapan kamu maka ada di memang yang saya bisa lakukan itu enggak apa-apa yang penting tidak takalluf namanya. Biasanya takalluf artinya mengusahakan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak mampu lakukan. Waringi contoh, ada tradisi sebagian masyarakat kita di Sulawesi, tapi bukan di sini, di daerah Endrekan, Endrekan sana. Kalau itu orang-orang Islam, saudara-saudara kita orang-orang Islam yang ada di Endrekan, mereka itu secara umum punya tradisi, maka kalau ada orang mati hari ini, mesti juga satu ekor sapi mati. Nah, kenapa 7,2? Mati esok, mesti magerek sapi tuy. Entah hari keberapanya lagi, mati si sapi ini. Entah hari keberapanya lagi, mati si sapi ini. Ya. Saya pernah tanya masyarakat itu, biasanya kalau orang begitu itu berapa sapi, berapa ekor sapi mati? 3 ekor. Ya kok mega mua sapi, nah dia itu nama gaya. Nah kok mega maturi ke modalana dan ngeliat sapi, dia itu nama gaya. Tapi yang susah itu narik utakan lu. Anu deh gaga makan yang lebih kaka. Dipaksakan. Maka dari madras itu kesilap tunggu kedai mugeresa memangi sapi. Baca tu mugeresa sih, saya ada mugeresa sih. Jangan tapi kau itu namanya jangan membebani. Gitu. Tapi mereka itu sudah mentradisi. Tetelu sapi Mariawa mati. Wah luar biasa. Wah, itu orang Islam. Ya kalau di daerah-daerah sekitarnya tanah Toraja nih si ceritanya gitu, jadi mereka ini bicara tanya tanah Toraja, kota tanah Toraja kan telotosi, tapi itu kan lain ceritanya juga mereka itu, ya, ya. Jadi kita orang namanya taksiya itu dianjurkan, ya. Maka dari itu yang ditolmi bahwa yule, ya itu ada roh, karena intinya adalah bagaimana meringankan beban apa kesedihan yang sedang dirasakan oleh orang yang ditinggalkan itu ya ya CDP ya bagaimana dengan perempuan ini ada khusus dijelaskan oleh guru kita di sini perempuan itu kalau seandainya engkau makun rai suaminya yang meninggal maka itu boleh dia berbelasungkawa
selama 4 bulan 10 hari. Ya. Tidak apa-apa. Bantai-tai. Cuma memang ada tradisi di Jawa itu, kalau dia berbela sungkawa terhadap suaminya yang sudah meninggal, dene melo masuk pulih bolah. Aku tutup ini boleh monro selama 4-10 sona. Wah, dene makuah. Manrasa itu makun reper lo. Tambah merasa, manrasa itu. Dene kau loka cendek-cendek mita ini agak kejajah ku disengiwa. Yang dimaksud itu, ya perempuan itu boleh dia istilahnya apa namanya merasa sedih ya selama 4 bulan 10 hari itu, tapi bukan berarti bahwa perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Jatuh sih ke sini tarung pula pemakun rekei kok lakai mutu mati dia mau ikut masuk-masuk kok masukku berarti dia mau puji lakai mu mario memang tua mau kemati ade de to si di pakuar la pemakun re de orang tu tu ko di kamar ramu tu tu de no di ko masuk ko ni mulai dak boleh begitu. Tapi perempuan itu memang artinya boleh dia lebih dari 3 hari, terutama kalau seandainya itu adalah suaminya, ya 4 bulan 10 hari. Ya, saya kira itu Bapak dan sekalian sebagai pengantar singkat dari materi kita pada malam ini terkait boleh tidaknya ya seseorang itu menangisi orang matinya. Ya, saya kira demikian, dan insyaallah kita masih ada waktu kurang lebih mungkin 15 menit ya. Ya. Terima kasih. Ini pada penyakit yang kita maafkan. Pertama kali, Pak Agar mempunyai
Jadi bagaimana punya apa bodoh bagaimana berbuat dosa berbeda seperti perkataan orang tua apa mulai dari dosa akhirnya hilang. Nah kadang juga dosa seperti ini bahwa kepala nama dan penolong hari ini kemana sebagai papa anggota nama dan tapi bukan dari dosa pak penyakitnya dan tapi itu sebagai pertama yang untuk arah mata kita. Nah ini yang kedua yang saya perkenalkan yang berhubungan dengan tema masalah kematian. Pertama juga saya ikut dari tadi beberapa lain waktu di dalam dua ini masih sering terjadi ada satu orang lagi lah pada saat itu kalau apa tangan dan lautan dan masukkan ke dalam buka buka punya masukkan ke dalam dulu dimasukkan di mana masukkan ada di buka ya berapa dasarnya di mana dasar dari mana itu masih sering terjadi seperti pedesaan atau isi dan di bawah itu oleh Tuhan Islam bersih kita aku tidak pernah sebut dan memandia atau kewasa tidak tetapi mereka menolakkan seperti ini menolak bahkan bisa dikatakan hal yang betul saya kenal yang makan itu akan dapatkan orang yang meninggal pasti harus pasti menguji bahkan dikosok dirinya itu berhubungi Tuhan Islam dan dikosok ini mereka tidak mengikuti rata-rata seperti ini karena ini sudah dan ini nanti juga dimasukkan dari apa di dalam ini juga bisa mengatakan bahwa kita sudah berulang dan ini kita sudah melayak kita ada dan juga kita berbagi tapi juga pernah ini yang mati apa yang mati dan juga kita telah mengatakan terima kemudian dan melayak proses dan juga jadi juga kita mengatakan Allah. Jadi pertama saya jelaskan dulu ya pertanyaan kedua. Jadi memang orang itu kalau mati itu harus dibuka pengikatnya ya. Jadi pasiona ku di uluna mesti dibuka. Itu satu. Yang di tengah juga dibuka. Kan isio itu buka ya. Yang di bawah juga dibuka. Itu terus mengenai masalah ditimpu tanah itu memang tidak begitu. Mana kalau lekal ditimpu tanah dan kalau misalnya kita mau ambilkan tanah enggak apa-apa. Kan yang otomatis titi di bawah di luar anunya di luar kapannya saja dikasih begitu kalau itu memang mau dikasih begitu aja nanti buka irwa doko dan apa letik tanah tidak ya itu toma pasuhu perlu tuh belajar tiki ya jangan adat yang dibawa di situ bawa ya nenekku riolu kita mah keluarga dia tuh nopi gawu ndak itu tidak ada jianunya itu. Ulama itu tidak menjelaskan bahwa itu tanah daripada merutas ini maka dia dibuka ya walaupun nak beli diporongi tanah agak sih angkat tanah makuar tidak sih itu tidak saya juga tidak sepakat kalau dikasih begitu ya jadi sepanjang bacaan kami tentang persoalan orang mati memang tidak ada ulama yang menjelaskan ya maka dia itu tanah. Ya, memang makna pengalat Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Jadi itu tomatewe misalnya kuburan begini kan dari sini dibawa kepalanya dikasih turun begini bukan dari depan itu dikasih para ketepi masuk waktu itu dari sini. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi patiti, kalau ada yang orang yang mau kasih tanah, dibuka dulunya, ya kuni ruyawana, bukan di ini timpu tanah. Ya, itu satu. Oh ya, itu tadi saya gambarkan, itu ada. Kalau itu
Itu memang ada itu. Ada. Ya kok yuk timpul tahan dah. Ini yang kedua, ini yang pertama ini Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menegaskan, pertama tidak ada manusia itu yang melahirkan jin. Dah ada. Ya, jadi kalau misalnya ada orang melahirkan maka lelik tak anak nah itu dalam bahasa ulama fikih disebut musyawwah. Ya, musyawwahu artinya adalah ya maka lelik tak panajero anna jajian gini. Ya kok makin deh maka lelik mata pebuah aja tak ay musyawwah bisa jadi dia. Tapi kok makin deh buah jajian sih. Manusia itu tidak mungkin melahirkan buah dalam arti buaja maka deki mimba nak buaja maka deki musawwah ya paras mukanya rusak sehingga mirip dengan buaja kelihatannya itu boleh jadi ya, itu istilahnya musawwah oleh para ulama itu ya ya bahwa ya artinya begini, saya pertegas. Manusia itu tidak mungkin bisa melahirkan jin. Tapi memang kalau kita baca sejarahnya, coba kita baca sejarah tafsir, ya itu Bilqis, Ratu Bilqis atau Ratu Balqis yang kita kenal, kalau dibaca sejarahnya itu banyak ulama mengatakan kalau ibunya itu adalah seorang jin, karena itu. Bapaknya Balqis itu adalah seorang raja. Dia tidak melihat bahwa di kampung itu ada perempuan yang cocok dengan dirinya. Kemakedai tapa-tapa nama-nama pun rekodega tidak ada yang tidak level ceritanya kalau dalam bahasa sekarang. Saya seorang raja enggak level dengan perempuan-perempuan yang ada di sini ini. Akhirnya dia beristri dengan jin, maka lahirlah Balqis itu. Itu disebutkan seperti Imam At-Tabari. Ya, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain dalam arti karena ini juga diriwayatkan oleh ulama seperti Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, ya, yang meninggal kalau tidak salah pada tahun 210 Hijriah, itu senior sekali itu seorang Ibnu Jarir At-Tabari itu, dan ulama-ulama tafsir generasi berikutnya juga mengatakan hal yang sama, ya. Jadi kasas, jadi menjadi cerita bahwa Balqis itu, ya, bapaknya adalah seorang raja dan dia adalah manusia, tapi istrinya itu adalah seorang jin. Allahu a'lam. Ada juga ulama mengatakan bahwa jin itu tidak melahirkan, tapi dia bertelur. Gitu. Allahu a'lam. Ya, saya hanya bisa menjelaskan apa yang disebutkan ulama karena yang begini-begini kita tidak bisa kita buktikan. Tetapi itu yang lagi. Ya, yang bayangkan itu musyawwah. Saya hanya bisa mengatakan secara konteks fikih itu musyawwah namanya. Ya seni musyawwah wujud rupanya makalan lain nasun ogi. Makalan lain tak iro najajiannya. Dia kok maka lalai berarti oh dia jadi dia nama tanpa tahu dia ya deh saya itu kan bicara tentang jen ya nggak mungkin jen manusia itu melahirkan buaja berarti maksudnya buaya seperti yang kita kenal selama ini tapi kok maka deki maaf mata pebuaja tak anak nayanu ya ya itu maka dah maaf. Cuman persoalannya begini, ibu-ibu sekalian. Saya itu gak perlu penjelasan. Kenapa selalu bilang, matak pabu aja, kembar bu aja.
Main ada nak yang kelinga maka dah kembar sapi ni. Ya ke? Kembar bebek mana kasih mata buaya? Aga sabana. Maka dah kembar ulai. Nami kemolo kolo lagi mana ke buaya? Ya. Itu juga yang saya tidak mengerti itu. Di masyarakat kita. Cede-cede kembar buaya sih. Mana kasih mata buaya? Dega nau di mula, dega nau di sapi, dega nau di muntah. Ya, siapa tahu kamu itu tanda ya kembar buaya, tapi kembar kuda nili. Ya. Ini kan namis, itu musyawah namanya. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya, memakadaki engka anak malajana, perlu tuh diperjelas. Aku cerita anak malajana, taita kata pelenjai atau apa? Atau jangan-jangan memang ada jin di situ, karena jin itu memang bisa. Artinya begini, jin itu bisa saja ketika ada orang melahirkan ada di situ, tiba-tiba mak bentuk buaya tak pelinya, itu jin. Ya, tapi kau mak kedeki, dek memang tematur mak pun rejeki jin, nah, itu tidak. Kalau saya itu tidak benar itu, mak kedek mak pun rejeki jin, ya tidak. Tapi kau mak kedeki ketika dia lahir ada di situ tiba-tiba ini, nah, itu. Saya kasih contoh Raja Namrud. Kenapa dikatakan Namrud? Itu Namrud waktu Nabi Cumopa masih merah. Namrud itu yang ada pada masa pemerintahan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam wasallam. Makanya disebut Namrud. Becumopi macam tak mopi dia biangi kudindok nah dibuang. Yang pelihara itu adalah seekor singa. Jadi yernanai singa piara makanya disebut Namrud gitu. Ya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Ini tafsir lupa. Imam Ibnu Katsir seorang ulama tafsir dia menuliskan di dalam kitab yang ditulis namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Jadi yernanai Namrud tanya mereka makada singa jajani. Tapi becu namo baru silalona kapa becu dia ganku dindo nah akhirnya singa itu yang ketemu dia rawat sampai dia jadi orang besar ya itu kisah-kisah ya tapi itu kasas ya makanya Nabi ta la tusaddiquhu wa la tukadzibuh jangan kamu dustakan tapi juga jangan kamu benarkan ya. Itu karena itu cerita-cerita dan dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang masa lalu bicara tentang umat-umat terdahulu dan termasuk kejadian-kejadian itu ya jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak menutup kemungkinan seorang manusia itu melahirkan sesuatu yang tidak berwujud manusia dan itu disebut tadi musyawah itu musyawah namanya. Maka dekit mata pabu aja apa ya berarti kebetulan mata pabu aja ya maka dek makalah lain tapan berarti makalah lain itu namanya musyawwal ya kalau dalam bahasa ulama itu ya. Kasih itu hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kasih siapa tahu ada ibu-ibu yang punya pengalaman. Angka cek di dendri maka dah ya ibu-ibu pura ni mat tampu tanpa kempis ini maka dah kena nama lajang siapa tahu masuk angin ni langsung malajang lenyai nunah jadi maka dah kini ok malajang ni ya malajani. Tapi pada intinya itu memang perlu istilahnya penelitian. Kalau memang itu adalah janin, kenapa langsung hilang gitu? Janin itu di dalam kenapa langsung hilang? Tapi kalau Allah yang menginginkan tidak ada yang susah kan? Intinya begitu. Jadi karena ya saya sih maka anak malajani. Tapi pada intinya perlu seandainya itu terjadi sekarang perlu kita apa istilahnya dulu
agak istilahnya roh kita teleskop dulu lah. Apa betul itu memang awalnya adalah manusia tiba-tiba hilang begitu saja, atau jangan-jangan ada apa di dalam perutnya itu, ya, yang menurut kita itu taunya ilalim bapak nasabah asyirah ulen, ya, karena manusia itu, ya, standar hamilnya itu 6 bulan pak, ya, artinya 6 bulan itu standar paling minimal, ya, setelah menikah. Ya, Imam Syafi'i itu ada yang meriwayatkan hampir 2 tahun dikandung oleh ibunya. Ya. Waktu itu metal ada tosiko yoro. Tapi ini kan rata-rata 9 bulan standarnya. Ya. Ya, makasih. Mana ibu-ibu yang di belakang? Namanya Sagapa Tosi. Kita kasih kesempatan sama ibu-ibu kalau memang ada. Kode itu. Ya. Ya, jadi kalau memang tidak ada lagi, bagaimana bapak-bapak kita yang lain? Ya, kode itu naganya kita cukupkan. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini ada berkahnya. Kita mohonkan mudah-mudahan ada berkahnya dan pada akhirnya kita mengakhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca umur kita surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.